Peristiwa Burung Kenari Seri Tiga Pendekar Harum Jelit Sepuluh Tiga Empat Bulan Yang Lalu, Demikian Tutur Choh Liu Hyang, Di Dalam Sin Cui Kiong Mendadak Kemalingan, Mereka Kehilangan Sebotol pianit Cui, Maka Orang-Orang Sin Cui Kiong Lantas Curiga Akulah Yang Mencurinya, Maka Benar Kau Yang Mencuri Tanya Liu Bubi. Sudah Tentu Bukan Aku, Aku Percaya Pasti Bukan Perbuatanmu, Timbrungoh Tihoa. Jikalau Tianit Sin Chiu mungkin dia mau mencurinya untuk diminum secara diam-diam, memangnya buat apa dia mencuri Tianit Sin Chiu? Seng Tiam Ji tiba-tiba cekikikan geli, katanya, jikalau Tianit Sin Chiu, aku pasti tahu siapa yang telah mencurinya. Cui berarti air, Chiu adalah arak, Chiu sama dengan Cuka, di sini dimaksud cemburu. Li Ang kontan mendelik, katanya berbisik sambil gigit bibir, setan cilik, kau sendiri yang main cemburu sudah sekian tahun lamanya mereka hidup berdampingan dengan Cho Liu Hyang, setiap hari menghabiskan waktu di tengah lautan, maka jiwa dan pikiran mereka lapang dan terbuka, sembarang waktu tak lupa untuk tertawa. Tapi kali ini Cho Liu Hyang benar-benar tidak bisa tertawa. Katanya dengan mengerut kening, macam apakah Tianit Sin itu, melihat pun aku belum pernah, namun orang-orang Sintuik yang justru mencari kesulitan, mereka mengancam kepadaku supaya dalam Sabtu bulan aku harus sudah berhasil membongkar atau menangkap siapa sebetulnya pencuri itu Kalau aku gagal mereka akan membuat perhitungan dengan aku, apakah kau berhasil menemukan siapa orang yang mencuri itu? Tanya Liu Bubi Ketemu sih sudah Malah urusannya sudah kubongkar, namun kejadian yang berlangsung saat itu sungguh terlalu banyak dan menyibukkan diriku, sehingga terlupakan olehku. Batas waktu yang ditentukan oleh pihak Cui Kiong, maka sampai sekarang aku belum sempat memberi pertanggungan jawab kepada mereka. Oh, tehola geleng-geleng kepala, katanya. Seorang laki-laki yang terdidik dan terpercaya mana boleh lupa diri akan janji pertemuan dengan seorang perempuan. Tak heran bila orang akan mencari perkara kepadamu. Aku sih takkan menyalahkan mereka. Liang Xin katanya merenggut, bahwasanya tak perlu mengingat janji dengan mereka. Itu waktu hakikatnya dia sedikit pun tidak punya pegangan, apalagi urusan itu tiada sangkut pautnya dengan dirinya. Namun begitu dia berhadapan dengan gadis montok yang kerlingan matanya sehangat air laut, kepalanya lantas pusing tujuh keliling, secara ceroboh dia terima dan berjanji terhadap orang Sekarang Shin Chui Kiong, tiba-tiba Song Tiam cekikikan lagi, katanya, Shin Chui Kiong tak perlu dibuat heran dan takut, jikalau mereka berani kemari yang terang pihak kita sudah ada Chiang Bun Chin Sin Kiong untuk menghadapinya, sebetulnya Li Ang Siu dan Song Tiam Ji cukup tahu saat-saat seperti ini bukan waktunya untuk berkelakar, soalnya mereka merasa air mati yang bercucuran di sini sudah terlalu banyak, maka mereka hendak menciptakan suasana lain yang riang dan penuh gairah hidup. Karena mereka berpendapat di dalam orang-orang menghadapi suatu kesulitan dan mara bahaya, Air mata hakikatnya tidak akan bisa menyelesaikan atau mengakhiri persoalan. Hanya gelak tawa saja satu-satunya senjata terampuh untuk menghadapi kesulitan dan mara bahaya atau kedukaan. Akan tetapi, lambat laun mereka pun insaf, bukan saja tawar yang mereka tidak berhasil menyapu suasana yang rawan dan perasaan duka orang, malah terasa kelakar. Ini merupakan suatu pukulan batin yang menambah pilu di hati. Memang melihat tawari yang mereka yang begitu lebar, sikap Liu Bubi sebaliknya semakin tawar dan pilu, karena dia selalu merasakan kebahagiaan orang lain, hanya dirinya saja yang diliputi kehidupan yang sengsara. Lambat laun Tiam Ji dan Li Ang siu tak kuasa meneruskan tawanya. Baru sekarang Li Ububi sadar bahwa mereka masih terkurung di dalam sel. Maka pelan-pelan tangan kanannya terangkat menekan sebuah tombol di atas dinding, Rali besi itu segera membuka, kedua sisi melesat ke dalam dinding. Pelan-pelan dia lalu berpaling ke arah Cho Liuhi yang serta menjurah hormat. Berkat luhur budi maling romantis yang tak membunuh kami suami istri, hari kami sudah senang dan berterima kasih, sungguh tidak bisa dan tidak ingin minta bantuan maling romantis untuk menolong jiwa kami pula. Selanjutnya semoga, Choh liuhi yang segera menukas, kau tidak usah anggap aku menyerempet bahaya untuk menolong kau, yang terang aku memang harus pergi ke Sin Cui. Kiong, Liu Bubi geleng-geleng kepala, ujarnya, tempat seperti itu lebih baik kau tidak ke sana, mana mungkin aku tidak akan ke sana, jikalau aku tidak pergi, kesulitan yang akan kuhadapi kelak semakin berlipat ganda, bahwa Sim Cui Nyo Nyo bisa memerasmu untuk membunuh aku, maka dia pun bisa suruh orang lain mencelakai aku. Memangnya selama hidup aku harus selalu berjaga-jaga dari sergapan kaki tangannya benar? Oh Ti Hoa dan mengutarakan pendapatnya. Kalau dia sudah ingkar janji, maka perlu dia ke sana memberi penjelasan. Kukira Cui Bok Im Ki bukan seorang yang tak kenal aturan, jadi kau kira dia seorang yang kenal aturan? Tanya Liu Bubi. Jikalau benar dia tidak kenal aturan, kita juga punya care. Tidak kenal aturan untuk menghadapi dia. Umpama kata Sin Chui Kiong adalah gunung golok, lautan api, sarang naga atau gua harimau. Aku orang si Oh juga akan menerjangnya ke sana. Tiba-tiba Soh Yong yang menyela bicara, yang terang tiada gunung golok, lautan api di Sin Chui Kiong. Bukan pula sarang naga gua harimau, malah tempat itu merupakan tempat tamasya dengan panorama terindah di dunia, laksana Taman Firdaus, tempat semayam dewa-dewi, benar, hanya kau saja yang pernah masuk ke Kiong. bagaimana menurut perasaanmu apa benar tempat itu amat menakutkan dalam pandanganku, sedikit pun tempat itu tidak menakutkan, malah menyenangkan. Oh, lalu Choh Liu yang menegas. Pernahkah mendengar Taman Firdaus di dalam dongeng kuno? Sin Cui Kiong mirip benar dengan Taman Firdaus. Tempat itu boleh dikata merupakan surga dunianya manusia. Setiba aku di sana sungguh hampir aku tak mau percaya bila aku berada di dalam Sin Cui Kiong yang sudah terkenal di seluruh jagat, karena di sana tiada kekerasan, tiada kejahatan. Tiada kehidupan yang kasar dan saling membunuh, seperti sedang mengenang gambaran yang pernah dialaminya. Soh Yong yang melanjutkan, "Waktu itu kebetulan permulaan musim panas, aku naik sebuah sampan menyusuri sungai mengikuti arus air. Entah berapa lama, sudah berselang lama-kelamaan, kutemui kelopak-kelopak kembang mawar yang mengalir mengikuti arus air. Tiba-tiba, coh Liu yang bertanya." Apakah ada juga bunga rampai memang di antara sekian banyak kelopak-kelopak kembang itu ada bunga rampai yang wangi, hembusan angin sepoi-sepoi membawa bau harum yang memabukan, duduk di atas sampan, bukan saja seperti berada di alam lukisan, malah seperti berada di dalam dongeng, begitu indah kisah ceritanya, sampai Oh Ti Hoa mendengarkan. Tutur Soh Yong yang lebih lanjut, seperti mabuk, seperti linglung pula saking kesima, entah berapa lama sampanku terhanyut, lama kelamaan melalui sebuah celah-celah lamping gunung, kedua sisi sungai tumbuh rumput-rumput yang tebal dan lebat, keadaan gelap gulita, kelima jariku sendiri tak kelihatan. Dengan dayung aku menyingkirkan rumput-rumput yang mengandung air, beberapa kejap kemudian pandangan tiba-tiba terbuka lebar, Tiba-tiba selayang mat memandang ratusan jenis bunga-bunga terbentang di depan mata, bagai permadani, itulah sebuah lembah yang indah dan sejuk, di sebelah kanan tampak sebuah air terjun menumpahkan airnya dari puncak batu, suasana tentram damai, sungguh mengetuk sanubari, di antara gerombolan pepohonan yang lebat ditaburi kembang-kembang itu, tampak gardu gubuk dan panggung-panggung, dan yang mengherankan ratusan macam jenis burung-burung besar kecil sama bersarang di tempat itu, melihat manusia mereka tidak takut, malah beberapa ekor di antaranya ada yang terbang hinggap di atas kedua pundaku seolah. Olah hendak bicara dengan aku, keindahan alam yang dilukiskan laksana gambar lukisan, seperti syair dengan urayan suara nan merdu lembut, sungguh mengasyikan. Li Angsiu menghela nafas pelan-pelan, Katanya, kalau Tau Siu Cui Kiong merupakan dunia indah tempat bersemayam dewata, pasti aku minta. Ikut kau ke sana, tiba-tiba Liu Bubi bertanya, tapi Ker bagaimana Nona bisa tahu bila sungai kecil itu adalah jalan untuk menembus ke dalam gunung aku punya seorang bibi, beliau adalah murid Sin Cui Kiong. Pernah aku diberitahu bila hendak mencari beliau care bagaimana aku harus masuk ke sana, sudah tentu rahasia ini, beliau larang aku memberitahu kepada orang lain. Berkedip kedip mata Song Tianji, tanyanya, "Apakah bibimu tinggal di gubuk tengah di tengah-tengah keliling kembang indah itu? Belakangan baru aku tahu gardu dan gubuk. Gubuk di antara semak-semak kembang itu ternyata adalah tempat tinggal murid-murid Shen Kiong, karena hobi masing-masing berlainan. Maka bentuk bangunan tempat tinggal mereka pun berlainan." tempat seperti apa tempat tinggal bibimu tanya tanyali siu, beliau tinggal di dalam dua bilik gubuk yang mungil, bagian depannya dipagari bambu, di dalam pekarangan ada ditanam seruni, belum saatnya berkembang tapi begitu aku tiba di sana, aku toh cukup dibuat terpesona, oh tihoa menghela nafas, katanya seperti mengigau, Agaknya, cuy, Bokimki Masih jauh lebih baik daripada cilok. Anim menghadapi murid-muridnya. Sayang sekali, setiba di sana, aku dilarang keluar dan kelayapan. Demikian tutur Soh Yong yang lebih lanjut. Terpaksa aku mengeram diri dalam rumah Bibi karena dia memberi peringatan kepadaku jikalau sembarangan kelayapan keluar. Seketika aku bakal ketimpa bencana yang mengancam jiwa. Bencana apa tanya, Cio Liu Hyang. Beliau tidak jelaskan bencana apa yang terang aku disekam dalam rumahnya sehingga tiada seorang pun yang melihat kehadiranku di sana. Maka nona ki lamian itu pun tidak sempat kulihat di sana. Kalau begitu kau pun tidak bertemu dengan Cui Bok Imki tanya Chow Liu Hyang. Tidak, kau pun tidak tahu di sebelah mana tempat tinggalnya? Tidak tahu sahut Soh Yong yang menghela nafas. Sungguh aku ingin bisa bertemu dengan tokoh bulim yang terkenal ini, namun Bibi berpesan wanti-wanti kepadaku, betapapun dia melarang aku pergi menemuinya, namun aku berani pastikan bahwa dia pun tinggal di dalam lembah permai itu, mungkin tinggal di tengah hutan buah atau di seberang rumahnya, atau mungkin pula menetap di dalam biara kecil yang terletak di lereng bukit itu, biara. Memangnya di dalam sin Cui Yong juga ada nikoh katanya Cui Bok Im Ki adalah seorang ibadat yang fanatik dengan ajarannya, maka dia mengizinkan Biao Cheng Bu Hoa untuk berkhutbah di dalam lembah itu, Choh Liu yang menepukur, katanya kemudian, kalau demikian, memang dia kemungkinan tinggal di dalam yara itu tapi menurut apa yang ku tahu, demikian Soh Yong yang melanjutkan ceritanya, Bu Hoa sendiri pun belum pernah melihatnya. Setelah masuk ke dalam lembah, setiap hari Bu Hoa hanya duduk di atas batu panggung yang besar di depan air terjun itu berkotbah selama dua jam Dia pun tahu setiap hari Cui Bok Im Ki pasti mendengarkan khotbahnya. Namun selama itu tidak tahu di mana sebenarnya dia orang berada Sungguh seorang tokoh yang misterius, Ujar Choh Liu Yang, jauh lebih misterius dari apa yang pernah kubayangkan tapi keadaan Senchuikyong sebaliknya tidak semisterius yang kubayangkan, semula kukira tempat itu tentu amat seram dan menakutkan, siapa tahu tempat itu justru begitu indah dan permai dari kebanyakan tempat lainnya. Tiba-tiba Liu Bubi menyela "Jangan kalian lupa diri, aku sendiri pun pernah pergi ke Senchuikyong, sudah tentu kau pernah pergi ke sana," ujar Rothi Hoa. "Menurut apa yang ku tahu?" Sincui bukan tempat seindah yang dilukiskan oleh Nonasoh. oh Ti heran. Memangnya ada perbedaan apa di dalam Sincui Kiong yang pernah kawal jauh sekali bedanya? Sahut Liu Bubi. Lalu dia menyambung dengan suara lebih tegas, Sincui Kiong yang dilihat Nonasoh adalah halam tamasya laksana peraduan dewata? Sebaliknya Sin Cui Kiong yang kulihat sebaliknya mirip neraka, seluruh hadirin menjublek dan melongo di tempat masing-masing. Berkata Liu Bubi lebih lanjut, aku tidak mendapat petunjuk Bibi untuk melalui jalan yang ditunjuk, maka perlu menghabiskan banyak waktu. Aku berhasil mencari tahu kepada seorang yang mengetahui seluk beluknya. Ternyata bagi orang yang hendak berkunjung ke Sin harus melalui Bode HIM, berkerut alisoh TA ah, katanya kalau Bodi Im itu punya hubungan yang begitu erat dengan Shiswi Kyong tentunya merupakan suatu tempat yang terkenal Kenapa selama ini belum pernah kudengar nama biara ini soalnya Bodi Im yang ini tidak lebih hanya sebuah biara kecil yang sudah bobrok demikian tutur Liububi. Bubi Penghuni jarak kecil bobrok ini hanya seorang nikoh yang sepintas lalu usia nikoh ini kira-kira sudah mencapai 780 tahun, agaknya malah seorang bisu dan tuli. Akan tetapi bagi siapapun yang hendak pergi ke Sin Cui maka dia harus membeber tujuan dan keinginannya hendak menuju ke Sin Cui kepada nikoh bisu tuli ini, kalau toh nikoh itu bisu tuli, masakah dia bisa mendengar ucapan orang tanya oh ti hoa. Jikalau dia tidak mengizinkan kau masuk ke Shinsui Kyong, maka dia lantas bisu dan tuli betapapun kau meratap dan mohon kepadanya, dia anggap tidak mendengar. Tapi bila dia mau membawamu masuk, setiap patah kata-katamu dia bisa mendengarnya dengan jelas, baik juga caranya ini, ujar Roh Tehoa tertawa geli. Setelah aku kemukakan alasanku kenapa ingin masuk ke Shinsui Kiong kepadanya, Lama-lama dia berdiam diri mendadak dia menuang secangkir teh suruh aku meminumnya, apa kau meminumnya tanya Oh Ti Hoa. Bagaimana mungkin aku tidak meminumnya Liu Bubi tertawa, sudah tentu aku pun tahu bahwa air teh ini tentu tidak enak rasanya, setelah ku minum kontan aku jatuh pingsan, waktu aku siuman kembali, tahu-tahu sudah terkurung di dalam sebuah keranjang menjalin, Keranjang menjalin yang basah kuyup, seperti keranjang yang sudah lama terendam di dalam air, sudah tentu sekujur badanku pun basah kuyup. Sejak tadi Li Ham berdiri mematung seperti kehilangan semangat dan daya pikirnya, baru sekarang dia menghirup napas panjang dengan penuh perasaan kasihan dan kasih sayang mengawasi istrinya. Untung keranjang itu terbuat dari menjalin demikian tutur Li Bu lebih lanjut. Tutupnya pun tidak terkunci maka aku dapat merayap keluar dari keranjang baru kudapati diriku berada di dalam sebuah lorong di bawah tanah keadaan gelap gulita yang terdengar hanya suara gemerciknya air yang mengalir tapi aku sendiri sukar membedakan dari mana kumandang suara itu datangnya di dalam Shin Chui Yong pasti terdapat suatu sumber air paling tidak hal ini tidak perlu diragukan demikian Choh Liuhi yang utarakan pendapatnya Oh tihoa melototkan mata, ujarnya, kalau sin cui kiong tiada air memangnya ada arak saja karena tiada apa-apa yang kulihat terpaksa aku berlalu menggermet dan meraba-raba bukan saja tidak tahu berapa panjang lorong di bawah tanah ini, aku pun tidak tahu kemana lorong ini akan menembus, tapi paling tidak kau bisa berkepastian, di dalam lorong bawah tanah ini terang takkan ada orang yang akan membokongmu, karena paling tidak Cui Bo Kim Ki bukan orang yang suka atau sudi mencelakai jiwa orang secara menggelap, demikian ujar Oh Ti Sebetulnya dia bermaksud baik mengutarakan pendapatnya ini, tak nyana justru menusuk-nusuk kelemahan Liu Bubi, raut mukanya yang pucat seketika merah, katanya menunduk, waktu itu meski metu dan telingaku. Tak berguna lagi, namun hidungku masih amat berguna, karena di dalam lorong itu aku mengendus berbagai bau yang aneka ragamnya, ba, bau apa tanya Li siu merinding. Semula ku endus bau lembab, disusul bau sesuatu yang hangus seperti ada sesuatu yang terbakar sampai kering, belakangan ada pula bau anirnya darah, bau besi karatan, bau tanah, bau kayu dan banyak lagi, Terunjuk rasa seram dan ketakutan pada muka dan sorot matanya, suaranya jadi gemetar. Meski tiada seorang pun yang akan membokongku, tiada jebakan atau perangkap apapun, tapi hanya bau-bau yang beraneka ragamnya itu sungguh sudah membuatku hampir gila. Tak tahan bertanya, oh bau-bau itu kan tidak bisa melukai kesehatanmu. Memangnya kenapa menakutkan? Sebetulnya memang tidak pernah terpikir olehku dalam hal apa bau-bau itu kok menakutkan. Tapi pada saat itu baru benar. Benarku sadari tiada suatu peristiwa apapun yang benar-benar lebih menakutkan dari bau-bau itu. Suaranya sudah menjadi serak, katanya lebih lanjut. Waktu aku mengendus bau hangus terbakar, wujudnya belum terasakan seolah-olah tengah berjalan di atas sebuah bangku, seperti sedang dipanggang di atas bara, Sung Tiam Ji mengkerutkan pundak, diam-diam dia menggeser ke dekat Li ang siu. Waktu aku mengendus bau darah dan besi karatan, terasa seolah-olah diriku di antara tumpukan mayat-mayat, seperti ada mayat-mayat hidup yang sembunyi dan mengintip diriku di tempat-tempat gelap sekelilingku, sampai pun menggermet maju pun aku sudah tak berani lagi, karena aku khawatir begitu kakiku melangkah bakal menginjak mayat, malah bukan mustahil mayat dari seorang teman baikku sendiri. Badan Li Ang jadi gemetar dan berdiri bulu kuduknya, diam-diam dia pun menggeser mendekati Soh Yong Yang dan sembunyi di belakangnya. Setelah aku mengendus bau kayu dan tanah maka aku sendiri seolah-olah sudah menjadi sesosok mayat yang sudah terpaku di dalam peti mati dan terpendam di dalam bumi, sampai di sini dia menghela nafas. Semula aku hanya mengira karena melihat sesuatu yang seram, atau kuping mendengar sesuatu suara yang mengerikan baru hari menjadi ciut. Dan saat itu baru aku betul-betul insaf bau yang terendus oleh hidung merupakan suatu yang menakutkan, Choh yang menghela nafas, ujarnya, memang mungkin kejadian itu sendiri jauh lebih nyata daripada apa yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh kuping. Sebaliknya bau yang terendus oleh hidung yang merupakan sesuatu yang tak bisa kau raba dan tak mungkin kau lihat, terpaksa kau hanya bisa menghayal dan main tebak-tebak. Semakin dipikir semakin seram, ngeri dan menakutkan oleh karena itu pernah aku bilang, sesuatu yang paling ditakuti oleh manusia umumnya bukan terhadap sesuatu benda tertentu, namun tak lain adalah sesuatu yang kau hayalkan. Sesuatu yang kau bayangkan sendiri mengenai sesuatu itu di dalam benakmu, oleh karena itu di dalam lorong bawah tanah itu, meski aku tidak bisa melihat apa-apa, tak mendengar apa-apa, tapi toh aku sudah tersiksa dan menderita sampai kehabisan tenaga. Sampai pun tenaga untuk berjalan pun tiada lagi Demikian tutur Liu Bubi Sung Tiam Ji sekarang sudah mendekam ke dalam pelukan Li Ang Siu Namun mulutnya masih berani bertanya Akhirnya, bagaimana anak-anak perempuan kebanyakan memang mempunyai ciri-ciri yang sama Semakin mendengar cerita yang seram menakutkan Semakin getol mereka ingin mendengar kelanjutannya Pada saat itulah di dalam lorong gelap itu tiba kumandang mandang sebuah suara orang, kedengarannya suara itu begitu merdu, lembut dan menarik perhatian, tapi pada waktu itu aku hanya merasakan suara itu begitu dingin, kosong, bukan suara manusia, dia, dia, apa yang dia katakan tanya Song Tiam Ji gelagapan. Dia bilang dia sudah memeriksa penyakitku, dia pun sudah tahu racun apa yang bersarang di dalam badanku, tapi bila aku ingin dia berusaha menolong jiwaku dia minta 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 batok kepalaku sebagai tumbal sebagai persyaratannya benar tidak Choh Liu yang menyambung tertunduk kepala Liu Bubi katanya meski aku sudah meratap dan menyembah-nyembah kepadanya kutanya adakah imbalan lain yang kutempuh tapi dia tidak hiraukan diriku lagi suaraku sudah serak namun dia tetap seperti tidak mendengar kalau demikian kau pun tidak bertemu dengan Cui Bok Im Ki, kata Choh Liu Hiang. Bukan saja aku tidak pernah melihat beliau, malah satu di antara murid-muridnya pun tiada yang kujumpai, kira bagaimana pula kau bisa pulang tanya Oh Ti Hoa. Entah berapa lama aku bertangisan, tiba-tiba hidungku mengendus sesuatu bau aneh, bau yang wangi. Seolah-olah hembusan angin sepoi-sepoi musim semi yang masuk dari jendela seolah-olah bau harum di dalam pelukan ibunda yang sedang menyusui bayinya, begitu mengendus bau ini, tanpa terasa aku lantas tertidur pulas. Waktu kasiuman pula, kau sudah kembali di dalam budi HIM itu tanya Oh Ti Ya, benar, sahut Liu Bubi. Waktu aku siuman pakaianku sudah kering. Mikoh tua itu sedang duduk di hadapanku, tangannya masih memegangi cangkir teh yang barusan ku minum itu, seperti tiada pernah terjadi sesuatu. Waktu kutanya tanya dia dan ku minta kepadanya, sepatah kata pun seperti tak mendengar lagi. Kaki tangan Song Tiam Ji menjadi dingin, suaranya gemetar. Kau, seolah-olah kau seperti sedang bermimpi benar, sampai pun aku sendiri sukar membedakan. Sebetulnya aku sedang bermimpi atau mengalami suatu kejadian yang benar-benar kenyataan. Li Ang Siu ikut menarik napas lega, katanya getir. Mendengar ceritamu, aku ingin benar bisa masuk ke dalam Sin Chui Kiong, mengawasi So Hyong Yang. Berkata Song Tiam Ji, Sin, Sin Chui Kiong. Sebetulnya tempat macam apakah itu pertanyaan seperti ini dia tujukan kepada So Hyong Yang. Namun dia pun tak menginginkan jawabannya, karena dia tahu Soh Yong yang pasti takkan dapat menjawabnya. Kembali semua berdiam diri, hati masing-masing dirundung berbagai pertanyaan. Apa benar Sintuik Yong merupakan alam dewata, seperti yang dituturkan Soh Yong yang atau merupakan tempat seperti neraka yang penuh diliputi misteri dan menakutkan seperti yang dituturkan Liu Bu Kembali Oh Ti Hoa melakukan kebiasaannya mengeluh sidung, gumamnya, mungkin kalian pergi ke dua tempat yang berlainan, dalam kolong langit ini hanya ada satu Shinsui Kiong, tak mungkin ada tempat kedua, jawab Liu Bubi tegas. Tempat yang kudatangi itu, terang adalah Shinsui Kiong, pasti takkan salah Soh Yong yang amat yakin akan pengalamannya. Nada mereka sama-sama tegas dan tandas. Kalau orang lain yang bercerita mungkin bisa keliru, dan aku mungkin tak mau percaya, tapi kalian nona-nona sama yakin. Kemungkinan memang, Oh Tehoa tidak ragu-ragu lagi, setelah merandek dia mengawasi Liu Bubi, katanya, setelah kau tiba di tempat itu, seorang pun kau tidak melihatnya, dengan keyakinan apa kau berani memastikan diri bila kau sudah berada di Sin Cui Li Ang Siu Lekas menyambung, benar. Dari mana kau tahu bilani nikoh tua dalam bodi HIM itu pasti akan mengantarmu pergi ke Sin Cui Kiong bersinar biji mata Soh Yong yang dia pun berebut bicara, siapa yang beritahu kepadamu, harus lewat bod HIM itu. Bukan mustahil hal ini merupakan perangkap yang sudah direncanakan lebih dulu oleh orang itu perangkap benar. Perangkap Soh Yong yang menegaskan, bukan mustahil orang itu sama dia. Ada permusuhan dengan Choh Liu Hiang, maka sengaja dia memasang perangkap untuk menipu kau, sudah tentu nikoh tua dalam bodi H.I.M. itu pun komplotannya. Sedikit pun tidak salah, seru Oh T. Hoa tepuk tangan, dia menipumu karena ingin kau membunuh Choh Liu Hiang, kekatnya mereka tidak pernah membawamu pergi ke Sin Chiu Kiong, setelah kau minum air teh itu, Timbrung Li Ang Siu, kau sudah pingsan. Mereka boleh sebarang membawamu ke suatu tempat yang terang kau toh tidak tahu. Liu Bubi menepuk kursus saat lamanya, katanya, memang bukan beralasan apa yang kalian uraikan, sudah tentu masuk di akal. Ujar Li Ang siu lorong bawah biara itu, suara yang kau dengar bukan mustahil pula adalah perkataan nikoh tua itu pula. Liu Bubi menghela nafas, ujarnya, tapi kalau toh hal ini menyangkut mati hidupku. Masakah aku mau percaya begitu saja akan petunjuk orang lain? Sudah tentu aku amat percaya kepada orang yang memberi kisikan padaku mengenai jalan yang harus kutempuh Oh T. terkekeh-kekeh, katanya, orang yang terlalu percaya kepada orang lain sering dia celaka sendiri Tentunya kau jauh lebih paham akan pengertian ini dari orang lain Merah muka liwububi, katanya tertunduk tapi orang ini, orang ini pasti takkan berbohong, olama juga belum pernah ku dengar ada orang yang tidak pernah membual, aku jadi ingin tahu siapa sebenarnya orang ini. Beliau adalah Li Uiloh C Uiloh Kiamhek yang dijuluki Luncu Kiam oleh kaum bulim, Kukira kalian pasti pernah mendengar legenda mengenai sepak terjang beliau orang tua seketika terkancing mulut Oh Tihoa. Karena dia pun tahu bila dalam kolong langit ini ada orang yang tidak pernah membual maka orang itu pasti kuncul kiam tiloh ce adanya. Tak tahan bersuara pula liang siu, memang tidak salah, cilok kiam hek ini memang tidak malu dijuluki kuncul sosiawan yang benar jujur, selama hidupnya belum pernah dia membual atau menipu orang lain. Lebih harus dipuji dan dikagumi. Bukan saja terhadap teman dia bersikap jujur, meski terhadap musuhnya selamanya dia bicara apa adanya, selamanya tidak pernah berbohong, Seng Tiam Ji bertepuk, serunya tertawa, nonali kita hendak mengeduk pengetahuan dalam perutnya untuk jual lagak di hadapan kita, memangnya apa yang dia uraikan tak salah, boleh kita mendengarkan dengan hati lapang liububi menjadi heran dan membatin, nonali ini masih muda belia. Di waktu Kun Chuqia melintang di Kangou, mungkin dia belum lahir, namun dari nadanya ini seolah-olah dia amat jelas mengenai seluk-beluk kehidupan Kun masa lalu, memang di luar tahunya, bukan saja Li ang Siu banyak mengetahui riwayat hidup dan sepak terjang kuncu kiam masa lalu, malah tokoh-tokoh kosen yang kenamaan di Bulim pun tak sedikit yang dia ketahui. Oh Teho justru bertanya, Tamu terhadap musuh pun Uilokiam Hek tak mau berbohong, aku jadi tak mengerti, berkata Li Ang Siu, bila kau bergebrak dengan musuh, kalau lawan bertanya, kepandaian apa yang menjadi keahlianmu? Berapa jurus pula yang paling lihai? Waktu turun tangan kau hendak menggunakan tipu yang mana? Kau mau beritahu kepadanya tidak Oh tertawa geli katanya, ha, ha, lucu sekali? Bila bergebrak dengan musuh yang diutamakan adalah permainan isi kosong yang tidak menentu sehingga musuh dibuat keripuhan dan tak mampu membalas. Jikalau pihak sendiri mengutarakan serangan jurus apa yang hendak kau lancarkan? Terhitung berkelahi apa dengan lawan jadi bila lawanmu bertanya demikian kau tidak mau menjawab Li Angxiu menegas. Kalau orang itu musuh besarku, sudah tentu aku tidak mau beritahu. Tapi yang terang musuhku pun takkan mengajukan pertanyaan ini kepadaku, karena dia toh tahu aku bukan orang gila, umpama benar aku menjawab, tentu bukan sejujurnya, liang siu cekikikan, katanya, aku pun tahu kau pasti takkan bicara. Sejujurnya, umpama kau berterus terang, lawan pun takkan mau percaya, atau tidak berani percaya. Akan tetapi setiap bergebrak dengan musuh, peduli pertanyaan apapun yang diajukan lawan, setiap patah pertanyaan pasti dia jawab dengan jelas, dan lagi apa yang pernah dia katakan pasti tak pernah ditarik dan dikoreksi. Kalau dia bilang jurus terakhir hendak menggunakan tipu burung terbang kembali ke hutan untuk meraih ikat kepala lawan, maka dia pasti tak akan menggunakan gadis rupawan menyusup benang untuk menusuk dada lawannya. Oh Tihoa melengak katanya, Bertempur care demikian, bukankah dia selalu kena dirugikan oleh musuh memangnya lantaran sifatnya ini, entah sudah berapa kali Yam Hek mengalami kerugian selama hidupnya, maka setelah orang banyak tahu akan wataknya ini, sebelum mengajaknya bergebra pasti bertanya lebih dulu, meski wakang Uilo Pu amat tinggi, umpama orang tahu jurus apa yang hendak dia lancarkan juga belum tentu kuasa menandinginya tapi bila kebentur lawan yang membekal kepandaian setanding dirinya. Bukankah dia bakal terjungkal di tangan musuh memang begitulah kejadiannya, dalam beberapa kali pertempuran, jelas Suilo Ciampu seharusnya menang, akhirnya malah kena dikalahkan, dan lantaran dia memang seorang kuncu sejati, maka meski lawan berhasil mengalahkan dia, orang toh tidak tega melukainya, Liu Bubi segera menyambung, apalagi, dengan kejujuran Chiam pun menghadapi setiap kawan dan lawan, maka pergaulannya amat luas, temannya tersebar di mana-mana. Para tokoh-tokoh kangau dari tingkatan yang lebih tua, boleh dikata sama adalah sahabat dekatnya, maka umpama dia orang adalah musuh besarnya, orang pun tak akan berani melukainya. Sampai di sini dia menarik nafas dalam. Silahkan kalian pikir, ucapan yang dikatakan oleh orang macam dia? Apakah tidak boleh dipercaya kalau demikian tempat yang kau tuju itu pasti tidak akan salah lagi adalah cui Chuiyong, ujar Roh Tihoa menghela nafas. Hal ini tak perlu diragukan lagi, sesaat lamanya Soh Yong yang menepukur katanya, "Sayang sekali di mana sekarang Ue Chiam Pu berada, kalau tidak ingin aku mohon beberapa petunjuk kepada beliau?" Selama ini Cho Liu yang mendengarkan dengan cermat, kini tiba-tiba tertawa Ujarnya petunjuk apa yang ingin kau minta? Silahkan kau utarakan saja, bukan mustahil Uyelo Chiam Pua bisa mendengarkan pertanyaanmu, melotot biji metu Soh Yong yang katanya, apa beliau berada di sekitar sini kembali cho Liu yang Mandah tertawa-tawa, namun tidak menjawab. Terdengar dua kali batuk-batuk lirih dari batu undakan yang menembus ke bawah tanah ini. Maka munculan tiga bayangan orang dengan langkah pelan-pelan. Ketiga orang sama-sama mengenakan jubah serba hitam, sama-sama memanggul pedang di punggungnya. Segera Oh Ti Hoa mengenali mereka, adalah orang-orang yang tadi bergebrak melawan Choh Liu Hiang. Cuma sekarang mereka sama menanggalkan kedok mukanya, sikap ketiga orang sama angker berwibawa, namun bentuk dan perawatan ketiganya berbeda satu sama lain. Yang di tengah dan terdepan adalah seorang kakek tua yang bermuka seperti baskom perak dengan biji metal, terang dan beralis tebal Walau sekarang sudah jadi hartawan dan ketiban rezeki besar pastilah masa mudanya dulu adalah seorang laki-laki ganteng yang romantis Di tengah alisnya yang rada berkerut kelihatan rada marah, sikapnya kelihatan keras dan tegas, terang sekali orang ini bukan lain adalah Ciok Yam Sian Ciok yang terkenal di seluruh jagat itu. Laki-laki yang di sebelahnya kira-kira satu kepala lebih tinggi dengan perawakan kekar, mukanya putih bersih, meski sikapnya kelihatan serius, namun sorot matanya kelihatan welas asih. Kini kedua alisnya rada berkerut, seolah-olah dirundung persoalan berat. Dan seorang yang lain berperawakan sedang tidak tinggi juga tidak rendah, raut mukanya biasa saja, Sikapnya kalem dan sabar, malah tak menunjukkan sesuatu mimik pada mukanya. Di antara ketiga orang ini, hanya dia seorang yang tidak membawa sikap pambek seorang gagah yang penuh wibawa, tapi hanya dia saja yang berperasaan dingin kaku. Li suami istri begitu melihat kedatangan ketiga orang ini, segera berlutut tak berani bergerak. Orang-orang itu melirik pun tidak kepada mereka berdua langsung berhadapan dengan Choh Liu Hi yang serta menjura bersama. Berkata Gio Kiam Sian setelah menghela nafas, barusan Lo Siu dikelabui oleh anak yang masih ingusan ini, hampir saja melakukan suatu kesalahan besar yang terampuh, sungguh malu sebenarnya untuk berhadapan dengan maling romantis, tersipu-sipu Choh Liuhi yang balas menjura, katanya, berat kata-kata Ciam Pual. Cai Hemana berani menerima pujian setinggi ini, Laki-laki tinggi besar menghela nafas pula juga ujarnya, selama hidup Lo Siu percaya belum pernah melakukan suatu perbuatan durhaka dan tercela, tapi sekali ini, ai, peristiwa kali ini sungguh bikin Lo malu bukan main, semoga maling romantis suka memaafkan dosa kesalahan ini, tidak berani, tidak berani, hanya itu saja yang bisa terucapkan oleh Cho Liu Hiang. Xiao Chok membanting kaki, ujarnya, Persoalan kami pendek saja, Lo beramai sebetulnya malu untuk berhadapan dengan orang luar pula, tapi kalau urusan tinggal terbengkalai begini dan kami tinggal pergi begitu saja sikap kami lebih tak bisa dipuji lagi, terpaksa kami bertiga memberanikan diri kemari mohon maling romantis suka memberi keputusan dan jatuhkan hukuman yang setimpal, sebetulnya Oh Tihoa masih merasa sengit dan dongkol terhadap mereka. Namun melihat mereka sekarang sudah tidak jaga gengsi dan ketenaran nama selama puluhan tahun, mohon ampun dan minta dihukum terhadap angkatan muda yang masih muda belia, mau tak mau dalam hari dia amat kagum dan tunduk lahir batin akan jiwa besar mereka. Betul ya betul, salah ya salah. ...atau salah mengaku salah sikap dan pembek seorang angkatan tua dari bulim seperti ini memang patut dipuji dan dibuat teladan bagi generasi kita yang akan datang. Sikap Choh Liu Hi yang kelihatan amat risih, kikuk dan gelisah, tersipu-sipu dia merendah diri lalu berkata... ...apakah keadaan Pu sudah rada baik Sian chiok menghela nafas, ujarnya syukur atas karunia dan belas kasihan Tian... Heng karena petaka mendapat rezeki besar. Tapi karena penyakitnya yang sudah terlalu lama, kondisi badannya sudah teramat lemah. Tadi ditekan oleh Hamarah yang berlimpah-limpah lagi, meski penyakit lama sudah berlalu, penyakit baru kembali bangkit. Walau kami beramai, sudah berusaha menolong dengan saluran hawa murni. Namun dalam waktu dekat terang kesehatannya takkan bisa pulih dengan lekas, bagaimana pula dengan Tisanto yang Waktak Toheng ini memang teramat keras, seperti lombok. Semakin tua semakin pedas, sedikit pun tak terpikir olehnya bahwa sekarang dia sudah lanjut usia, mana dia kuat menahan luka-luka sedemikian berat, tapi meski masih sekuatnya bertahan, namun keadaannya sekarang malah jauh lebih payah dari saudara Kuan Hu. Untungnya Ling Hwe isi tua bangka itu adalah seorang tabib kenamaan, kini sedang merawatnya dengan tekun. Mendengar sampai di sini air mata Li hem sudah bercucuran pula. Liu Bumi sampai sesenggukan tak bersuara. Berbareng kedua suami istri manggut manggut membentur kepala di atas lantai. Katanya gemetar. Lampu patut mati. Memang lampu berdua yang harus mampus. Untung kalau mereka tidak buka suara. Kata-kata mereka malah menimbulkan kemarahan Xiao Qiok dan peratnya. Kalian masih berani tinggal di sini? Terhadap kami pun kalian berani main memangnya tidak takut menghadapi hukuman keluarga dari leluhur kalian Li Giok meratap. Wampu tahu dosa kesalahan ini takkan menolong jiwa Wampua. Memang setimpal untuk menerima hukuman leluhur. Cuma wampu mohon sekalian Ciampua mengampuni jiwanya. Dia dia sebenarnya tiada sangkut paut dengan persoalan ini. Kalau dia tiada sangkut pautnya, memangnya siapa yang ada sangkut pautnya dan perat Xiao Chiu? Kebesaran nama Yong Cui San Xiang sudah kalian runtuhkan, memangnya harus mempertahankan hidupnya untuk bikin malu di hadapan orang banyak Liu Bubi menjerit tangis dengan sedihnya, serunya, memang peristiwa ini adalah gara-gara diriku, malah tiada sangkut pautnya dengan dia. Harap para ciampu suka mengampuni jiwanya, mendengar tangis dan ratapan mereka yang begitu sedih dan memilukan. Soh Yong yang dan lain-lain ikut berduka dan haru. Sungguh mereka kehabisan akal care bagaimana untuk memohon ampun bagi suami istri yang setia dan senasib ini. Tak nyana laki-laki tinggi kekar itu menghela nafas pula, timrungnya, kalian tidak perlu bersedih, kami ada mendapat pesan dari saudara Ke Anhu seharusnya memberi hukuman setimpal sesuai undang-undang keluarga besar kalian tapi di atas tadi kami sudah dengar pengakuan kalian kami pun merasa pengalaman hidup kalian memang harus dikasihani bukannya kesalahan berat ini tidak boleh diampuni kami sudah berkeputusan untuk mintakan ampun dan keringanan kepada saudara Ke Anhu Xiao Chok membanting kaki berulang kali Katanya menyengir getir, tadi sudah kukatakan, akan lebih keras dan banyak mengajar adat mereka, kenapa sekarang kau malah berbicara demikian belak-belakan terhadap mereka laki-laki tinggi besar itu menjawab. Agaknya mereka benar-benar sudah bertobat, buat apa pula kau harus bikin mereka gelisah dan kepepet putus asa tak terasa Soh Yong yang saling adu pandang dengan tersenyum kepada Li Ang Siu, karena mendengar pembicaraan di sini. Mereka sudah dapat menerka bahwa laki-laki tinggi besar ini terang adalah kuncu kiam. Tapi jangan kata Sohyong yang dan lain-lain, sampai pun Cho Liu Hi yang sendiri pun tak tahu asal usul laki-laki sedang yang bersikap dingin kaku dan bermuka biasa ini. Sepintas lalu usianya agak lebih muda dari Sia Zhan dan Uiloh Loh Che, tapi tadi waktu Cho Liu Hi yang terkepung di dalam barisan. Sudah terasa olehnya lewekang orang ini amat tinggi, ilmu pedangnya pun amat lihai dan ganas, terang tingkatannya tak di bawah Xiao Chiok, Tisan, Ling Hwe Ike, Ui Lok Ace dan S.W. Ed Heng para Ciam Pui yang sama ahli dalam ilmu pedang. Apalagi kalau toh dia teman Karib Li Kuan Hu, sudah tentu adalah seorang Ciam Pui yang sudah lama angkat nama, namun Cho Liu yang justru tidak habis mengerti, di antara tokoh-tokoh kosen para ciampu yang dikenal ada seseorang yang mirip seperti orang ini. Baru saja Choh Liu yang hendak tanya nama dan asal usulnya, tak kira orang sudah membalikan badan, menggendong kedua tangan, menengadah dengan mendolong, entah apa yang sedang dia pikirkan. Ternyata Xiao Chuk atau Iloh C juga tidak memperkenalkan dia orang kepada Choh Liu yang Seolah-olah dia adalah seorang tokoh yang misterius dan mau tidak mau timbul rasa ketarik coh liuhi yang terhadap orang yang satu ini Kini kun yang sudah mengawasi Soh Yong Yang Bertanya dengan penuh keheranan, nona ini, tersipu-sipu Soh Yong Yang memberi hormat Sahutnya, wampu Soh Yong Yang Ada beberapa persoalan memang aku ingin mohon petunjuk Ciyampua Uiloh che tersenyum, katanya Silahkan Nona berkata setelah termenung sebentar, Soh Yong yang bertanya, apa Ciam sudah yakin benar bahwa bodeh H.I.M. itu merupakan tempat keluar masuk ke Sintuik Kyong? ya, tidak akan salah, sahutu iloh C, dia berpikir sebentar lalu meneruskan, waktu bubi bertanya kepadaku, sebetulnya lo tidak tahu apa maksudnya hendak pergi ke Sintuik Kyong. Kukira lantaran jiwa mudanya yang ingin tahu dan ketarik sesuatu yang serba misterius maka tanpa sengaja dia bertanya sambil lalu saja, apakah Ciam Pu tahu asal usul sutai tua dalam board HIM itu sutai tua itu sebetulnya adalah seorang tokoh kosen yang aneh juga. Sayang sekali tiada orang yang tahu asal usulnya. Belum ada orang yang pernah mendengar dia bicara sepatah kata. Dia benar-benar cacat. Atau hanya pura-pura bisu tulis seseorang bila dia bisa pura-pura bisu tulis selama puluhan tahun, pasti dia mempunyai pengalaman hidup yang mengenaskan. Buat apa pula siu harus mencari tahu apakah dia itu pura-pura bisu tulis jiwa lapang? Ciampu sungguh harus dikagumi dan kita angkatan muda tiada satupun yang bisa memadai. Sungguh wampu amat menyesal mengajukan pertanyaan ini kata Soh Yong Yang yang lalu mundur ke tempatnya pula berdiri diang menurunkan kedua tangannya. Tak lama kemudian Ui Loh Che malah yang bertanya, yang ingin Nona Soh tanyakan kukira hanya sekian saja bukan lama Soh Yong Yang menepukur, katanya hormat. Memang masih ada persoalan lain, Wampu ingin petunjuk Ciampual. kalau demikian, Kenapa Nona tidak bertanya Wampu khawatir, ada beberapa hal mungkin Ciam Pua tidak berani membeberkannya di muka umum, tapi jika Wampu mengajukan pertanyaan ini, Ciam Pua tidak bisa berbohong dengan alasan lain pula, maka wampu betul-betul tidak berani bertanya, mendengar sampai di sini, diam-diam Mohti -diam Hoa tertawa geli dalam hati, batinnya, tak heran ulat busuk suruh Nona Soh pergi ke Sin Cui Kiong, menyerapi berita. Agaknya dia memang pandai untuk mengajukan pertanyaan di mulut dia bilang tidak berani bertanya, sebetulnya secara gamblang dia sudah membeber pertanyaan ini, malah orang ditekan mau tidak mau harus mengatakan, benar juga Uiloh C segera tertawa, katanya, apakah Nona ingin tanya Lo Siu Ker bagaimana bisa tahu akan hal ini Soh Yong yang hanya tersenyum saja tanpa bersuara. Sebetulnya Losiu sendiri pun mendengar dari penuturan orang lain, sengaja atau tak sengaja matanya sedikit melirik kepada laki-laki perawakan sedang di sebelahnya. Katanya lebih lanjut, Losiu pun percaya apa yang dituturkan orang itu pasti takkan salah karena selama hidupnya belum pernah dia menyimpan persoalan hidupnya kepada Losiu, malah sepatah kata pun belum pernah dia membuat di hadapanku. Bersinar mata Yong Yang tiba-tiba tertawa, katanya, tentunya orang ini adalah teman karib Ciampu dalam menikmati hidup senggang sengaja diakraskan suara waktu mengatakan teman karib menikmati hidup senang. Uiloh C tertawa, ujarnya, ah, nona bergurau saja, selama hidup Losiu tidak kepincut paras cantik, mana punya teman hidup segala kalau demikian, jadi orang yang memberitahu akan hal ini kepada Ciampo adalah orang laki-laki. Mu iloh Chai bersuara dalam mulut. Soh yang yang segera mendesak. Lebih lanjut, menurut apa yang lampu tahu, di kolong langit ini tiada seorang laki-laki pun yang mengetahui seluk-beluk rahasia Shen Chui Ker Bagaimana pula teman Ciampo itu bisa mengetahui hal-hal ini? Mu iloh Chai berpikir sebentar, katanya, persoalan yang menyangkut Losiu sendiri. Tiada yang perlu. Losius menyanyikan bila kau tanya, tapi persoalan ini menyangkut rahasia orang lain. Maaf, Losius tidak bisa banyak bicara. Waktu bicara kembali, matanya melirik kepada laki-laki di sebelahnya. Tiba-tiba dia angkat tangan bersoja, katanya, "Sampai di sini saja, Losius bicara. Aku mohon diri lebih dulu." Laki-laki perawakan sedang ini sudah membalik badan. Tersipu-sipu, dia menjurah kepada Chow Liu yang terus melangkah keluar lebih dulu, agaknya kedua orang sudah tidak suka tinggal lebih lama lagi di tempat ini Xiao Chok mengerut kening, katanya keras Loh Heng, urusan di sini kau tidak bisa mengurusnya di atas undakan batu Loh C tertawa, sahutnya, urusan intern keluarga mereka, kita orang luar hendak mengurus pun tak berkuasa lagi Saudaraku Anhu meski sedang naik pitam, namun dalam tiga lima hari ini pasti amarahnya sudah mereda, sampai pada kata katanya terakhir dia orang sudah pergi jauh. Xiao Chok membanting kaki pula, segera dia pun berlari keluar. Tiba tiba dia berpaling pula berkata kepada Li Zhiyokham, dalam dua tiga hari ini lebih baik jangan kau temui bapakmu, supaya amarahnya tidak kumat sehingga dia cap hawe ecip mo. Semakin jauh kau menyingkir lebih baik, setelah penyakitnya sembuh boleh kau kembali Waktu itu dia sudah punya tenaga, supaya hajarannya lebih keras di atas badanmu Masakan Siong memang amat terkenal, apalagi perut semua orang memang sudah kelaparan sekian lamanya Sudah tentu Oh Tihoa tak ketinggalan minum arak sepuas-puasnya, sampai pun Soh Yong yang ketarik minum beberapa cangkir di antara mereka hanya mutiara hitam saja yang seolah-olah dirundung pikiran tepat. Sudah tentu Li Giok Ham dan Li Ububi suami istri tiada selera menelan nasi meski hidangan cukup lezat. Memangnya mereka sebetulnya merasa malu diri ikut berada di sini, makan bersama pula. Tapi Li Ang justru berkata, mana boleh kalian pergi ke tempat lain? Kita tiada yang tahu di mana letak bodi HIM itu, Sukalah kau bawa kami ke sana. Memangnya kau tak sudi membantu kami? Song Tiam Ji ikut bantu bersuara sambil menarik lengan Liu Ububi Katanya, "Coh Liu yang memangnya sudah berkeputusan hendak berkunjung ke Shinshui Kyong, asal dia bisa masuk ke Shinshui Kiong, pasti obat pemunahnya dapat dibawa pulang. Kau tidak usah khawatir, orang lain sama tahu persoalan tidak segampang seperti yang dikatakan." Namun tiada satu pun di antara mereka yang pesimis menghadapi kesulitan yang bakal mereka hadapi, ketemu betapapun besar bencana yang dihadapi Choh Liuhi yang pasti bisa mengatasi dan menerjangnya ke sana. Mereka berpendapat seumpama kepandaian Cui Bok Im Ki memang setinggi langit tidak lebih diapun seorang manusia yang berdarah daging, memangnya orang kuasa menelan Choh Hi yang bulat-bulat. Yang benar-benar khawatir menghadapi persoalan ini justru Coh Liuhi yang sendiri. Karena hanya dia sendiri yang pernah berhadapan dengan kepandaian silat Koan Im, Cui Bok Im Ki justru tokoh yang paling ditakuti oleh Koan Im selama hidupnya. Sebetulnya sampai di mana taraf kepandaian silat Im Ki? Sungguh membayangkan pun dia tak berani memikirkan, apalagi Sin Cui Kiong, tempat bersemayamnya itu merupakan suatu alam firdaus yang penuh diliputi misteri. Tiba-tiba Oh Te Hoa berkata, Ling Hwe I Hek, Xiao Chio, Tisan Yang, Ui Loh Che Berempat memang sudah lama aku pernah dengar keterangan mereka, tapi siapa gerangan laki-laki yang bertindak tanduk seperti orang banci itu maksudmu lelaki perawakan sedang tak pernah tertawa, tak mau buka suara itu ya, siapa lagi kalau bukan dah melihat orang ini, aku pun merasa aneh, sebetulnya ingin aku bertanya asal-usulnya, tak kira tiba-tiba sudah tinggal pergi, Soh Yong yang tersenyum ujarnya, begitu cepat mereka berlalu, Mungkin memang dia takut kita menanyakan asal usulnya, tapi, Li Ang Siu merandek, Li Kong cuma sakah kau pun tak tahu siapa orang itu Li Giok Hang geleng-geleng kepala, ujarnya. Ciam Pui yang satu ini adalah pembantu yang diajak oleh Uilo Ciam Pui. Uilo Ciam hanya bilang ilmu pedangnya amat tinggi, jarang ada orang yang bisa menandingi pada zaman ini, sekali-kali takkan menggagalkan urusan, namun dia tak mau menyebut nama dan asal-usulnya. Li Angxiu mengerut kening. "Katanya, memangnya kenapa harus serba rahasia? Waktu itu mereka pun merasa heran, namun tak berani banyak bertanya. Kukira setelah kedatangan Xiao Qiampu dan lain-lain tentu bisa mengenali dirinya." "Benar," Li Angxiu mendukung. Pergaulan Xiao Tai Hiap memang luas, angkatan tua dari tokoh-tokoh bulim tiada yang tak dikenal dengan baik olehnya, tapi bukan saja Xiao Lo Chiam Pu tak mengenal dia, malah dia orang. Selamanya belum pernah dilihatnya, tokoh-tokoh kosen ahli pedang dalam bulim yang dikenalnya pasti tiada seorang yang mirip dengan bentuk muka dan perawakannya, demikian tutur Li Jiokeng. Tiba-tiba so Yong Yang tertawa pula, Ujarnya, memangnya sejak mula aku sudah menduga dalam dunia ini pasti takkan ada seorang pun yang bisa mengenal dia, kenapa tanya Li Ang Siu? Cahaya di dalam ruang bawah tanah itu amat guram tak heran bila kalian tidak bisa melihatnya dengan jelas, ujar Soh Yong Yang. Memangnya dia mengenakan kedok muka teriak Li Ang Siu. Soh Yong yang tersenyum sambil mengawasi Cho Liu Yang, katanya, Bukan saja ilmu tatarias orang ini amat liai, kedok muka yang dipakainya itu pun buatan seorang ahli, oleh karena itu baru bisa mengelabui kau dan mati sekalian orang, coh liuh yang mandah tertawa tanpa bersuara. Berkata Oh Tehoa, coba kalian lihat lucu benar mimik tawanya itu, seolah-olah segala persoalan tak bisa kelabui dirinya. Hakikatnya kepandaian terlihai dari orang yang satu ini adalah tertawa-tawa, begitu aneh tawanya itu sehingga orang sukar meraba sebetulnya berapa banyak persoalan yang dia ketahui. Li Ang Siu katanya, memang kau tak malu sebagai teman karibnya, raut muka orang itu kaku dingin dan tak berperasaan, tanpa menunjukkan sesuatu mimik lagi, memangnya aku sudah curiga kulit mukanya rada ganjil. Namun aku justru tak berhasil membongkar gejala-gejala yang ganjil itu, demikian Oh tehoa uring-uringan. Maklumlah karena kedok muka yang dia pakai ini jauh berlainan, dengan kedok muka yang sering terlihat dalam kalangan kang umumnya memang itu hasil karya dari seorang yang benar-benar ahli, boleh dianggap sebagai benda-benda sejenisnya, demikian Soh Yong yang memberikan uraiannya. Berkata pula Oh Te Ho tak banyak orang-orang yang benar-benar ahli dalam kalangan Kang Ho yang bisa membuat kedok muka sebaik itu. Selama 50 tahun mendatang, yang benar-benar ahli di dalam pembuatan kedok muka ini tak lebih dari 10 orang, namun toh hanya ada 3 orang yang boleh dibilang sebagai ahli di antara ahli, tahukah kau siapa-siapa saja ketiga orang yang ahli itu tanya Soh Yong Yong. Orang pertama bernama Xiao Bak Tong soalnya sejak berumur tujuh tahun dia sudah angkat nama, namun belum genap dua puluh dia sudah tutup usia. Para ahli yang pandai membuat kedok muka boleh dikata tiada satu pun orang baik-baik, hanya dia saja yang terhitung tak terlalu bejat. Sampai di sini kata-katanya tiba-tiba tertegun, karena tiba-tiba dilihatnya mimik muka Soh Yong yang menunjukkan rasa duka dan pilu. Biji matanya pun merah dan berkaca-kaca hendak menangis. Berputar biji Macli angsiu, segera dia menimbrung, orang kedua bernama Jian Bin Jin Mo. Beberapa tahun yang lalu orang yang satu ini sudah menemui ajalnya ditumpas oleh Ti Tiong Siang Ti Tai Hiap dari Ti Hiato Aki Bun Malah seorang musuhnya yang dinamai Ban Biao Kiong yang dia bangun selama bertahun-tahun dengan berbagai jerih payah itu pun dia bakar sampai musnah dan rata dengan tanah Sudah tentu semua kedok muka buatannya pun terbakar seluruhnya, tak ada satupun yang ketinggalan masih ada satu lagi, siapa dia tanya Liu Bubi. Li Ang Siu menggigit bibir, katanya, begitu teringat nama orang ini aku lantas muak, lebih baik tak usah ku sebut saja, memangnya dia lebih jahat dan keji dari Jian Bin Mau Mo tanya Liu Bubi. Jian Binjin mau Mo paling-paling dianggap berhati kejam bertangan gapah, kejam dan telengas keluar batas, tapi orang ini bukan saja berjiwa rendah hina-gina tidak tahu malu, perbuatan yang menciji pun bisa dia lakukan, boleh dikata dia tidak mirip manusia lagi. Liu Bubi termenung sebentar, katanya dengan kesima, apakah yang kau maksud adalah manusia siluman banci yang bernama Hiong Nio itu betul dia, ujar Li Siu penuh kebencian. Perduli golongan hitam atau aliran putih dalam kalangan Kang Ong, tiada yang tidak ingin mencacah badannya, sejak zaman dahulu kala, mungkin tiada orang yang mempunyai musuh sedemikian banyaknya seperti dia, maka sepanjang tahun selalu dia sembunyi berpindah-pindah mengandalkan dok muka buatannya sendiri itulah dia berusaha menghindarkan diri dari kejaran para musuh-musuhnya, apakah mungkin dia orang yang datang bersama Uilo Chiam itu liububi menegas. Chow Liu liuhi yang tersenyum, ujarnya, selama hidupnya Uilo Chiam mengutamakan suci murni, Berjiwa jujur dan lurus, mana bisa bersahabat dengan manusia rendah begituan, apalagi meski Hionio culicik dan Licin pandai merubah bentuk, ilmu gingkang dan pedangnya tidak lemah pula, tapi 10 tahun yang lalu dia sudah tamat riwayatnya karena kejahatannya di luar batas.